telepon dulu. Saya masih gemeter nih. Iya. Soalnya saya sakit saya. Coba sampai nanti kalau punya putra putri gituin orang gimana? Apalagi yang nggak kenal siapa? Sedangkan yang kenal bilang senang kenal anak saya bangga sama dia. Karena dia ramah sama orang. Ajaran saya harus ramah sama siapapun, nggak boleh pandang miskin dan kaya, semua punya Allah. Miskin kaya rezeki dari Allah. Cantik jelek relatif. Ada yang suka jelek katanya cantik, ada yang itu cantik katanya suka yang jelek, kan relatif kan. Semuanya itu kembalikan kepada Allah. Makanya saya kaget, saya kok lantang kalau ngomong itu. Tapi tadi enggak lantang. Tadi permohonan maafnya gimana, Mami? Diterima kan? Ya nanti saya pertimbangkan dulu. Kan saya istighfar dulu. Mau sholat dulu gimana? Arti supaya belajar sabar, dingin gimana kan gitu. Soalnya saya sakit. Semua kan di sini enggak tahu kalau saya sakit. Enggak tahu kalau saya sakit kan semuanya. Kalau tahu kagetnya saya sakit darah tinggi langsung naik. Berdiri enggak bisa. Apa yang membuat Mami sakit? Ya, dari omongannya dia. Enggak sesuai. Anak saya kerja. Saya sendiri enggak tega enggak kerja. Kemana lagi? Ke TV ini ngejurikan ya Allah, amin ini ya Allah, saya mohon sama Allah semoga diberi sehat. Terus ada fitnah seperti itu, siapapun orang tua kalau dengar anaknya itu pasti berontak, siapapun apalagi saya sudah tidak punya suami, bapaknya Dewi sudah almarhum kan, sendiri termasuk sudah hanya curhat kepada anak. Melihat perjuangan keras dari Mami Depek dia pasti keindahan nyembah, makanya jangan di ngomong kamu nyembah begini tidak perlu sampai seperti itu, yang penting hati yang bersih. Kalau sudah bersih kepada Allah tidak akan ngomong yang enggak kepada Allah. Berapa lama kira-kira? Ya insya Allah nanti saya rutin. Gimana nanti hati saya mau sholat dulu, mau apa dia dulu seperti biasa, terus saya pertimbangkan gimana. Mbak DP menangis. Terima kasih banyak ya sama petugas semua di sini, Kapolres Jakarta Selatan ya, Kepolisian Jakarta Selatan sudah bertindak tegas dan langsung bertindak secara profesional. Itu yang saya terima kasih banyak yang tak terhingga. Saya yang mau disampaikan. Tidak tega jadi tolong. Ini memang tidak tegaan kalau kepada orang tua, walaupun bukan orang tuanya sendiri. Tapi Mami ada beberapa yang mau dilaporkan jadi ditahan dulu. Tapi saya, walaupun ini tidak tegaan, tapi saya sebagai orang tuanya, dia ngata-ngatain gitu, dia anak saya. Orang semua orang punya anak dibanggakan sama orang tuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grit.